Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, kali ini kita coba bikin tutorial bagaimana caranya membikin atau membuat tag bersinar ya, pakai aplikasi KineMaster. Oke Mas Bro ya, kita coba. Yang pertama kita sudah download aplikasi KineMaster-nya, bisa di Play Store. Sekarang kita mulai masuk Mas Bro. Kita ambil aspek rasio yang 16:9 ya. 16:9. Ya. Kalau sudah masuk, kita masuk ke media Mas Bro. Ke media. Nah, kita ambil latar. Latar warna hitam. Masukkan latar warna hitam. Itu sudah masuk, panjangkan durasinya secukupnya Mas Bro. Semau kita berapa durasi yang kita butuhkan. Setelah masuk ini Mas Bro, kita masuk ke lapisan. Ke lapisan, terus kita masukkan tag yang akan kita bikin tag bersinar ya. Kita coba masukkan nama channel aja ya, channel Rob Perakilan channel ya. Kita coba masukkan RO. Nah, ini udah ada Rob Perakilan C. No. Ya. Pilih. Nah, begitu sudah masuk Mas Bro, kita besarkan sedikit kira-kira seperlunya Mas Bro ya. Setelah itu kita tarik durasinya, samakan dengan yang media hitam tadi Mas Bro, yang latar hitam tadi ya. Nah, begitu selesai kita ini, langsung kita masuk lagi ke lapisan Mas Bro. Efek, nah, kita ambil efek yang spiral blur, efek blurnya ya. Kalau belum ada, didapatkan di toko ini, di sini Mas Bro ya, toko aset KineMaster ya. Ambil di sini di blur, nah, di blur pilih yang spiral blur Mas Bro, spiral blur ya. Nah, karena sudah ada, jadi saya nggak ngambil lagi nih Mas Bro. Kita masukkan aja spiral blurnya Mas Bro. Nah, sudah kalau kayak gini kita checklist ya, checklist. Terus ininya kita lebarkan, kita besarkan Mas Bro. Ya, top, kita besarkan. Ya, syukuran layar ya. Begitu selesai kita tarik durasinya Mas Bro. Tarik durasinya. Nah, selesai. Kita checklist Mas Bro. Checklist ya. Checklist kita ini lagi Mas Bro. Kita masuk ke pengaturan. Masuk pengaturan. Di sini ada strip Mas Bro. Stripnya kita buat 11 Mas Bro ya. 11, saya pakai 11. Radiusnya kita pakai 3 atau 4 Mas Bro, 3 aja. Terus center X nya kita pakai di 48 Mas Bro, 48 center X nya kita pakai di 48. Nah, terus tarik lagi ke bawah center Y nya, terus center Y nya di 50. Reversal nya kita pakai di 0. Kualitinya kita pakai di 10. Enable zoom out nya kita pakai di 0 Mas Bro. Nah, jadi seperti ini Mas Bro.
Terus kita checklist Mas Bro. Checklist. Nah, setelah kita checklist Mas Bro, kita masuk lagi ke spiral bulunya. Terus masuk ke alpha opacitas Mas Bro ya. Alpha opacitas kita turunkan. Kalau saya pakai yang di 49 aja Mas Bro ya. 49. Ya, centang Mas Bro. Sudah kan seperti ini Mas Bro ya. Terus ininya kita masuk lagi ke tag Mas Bro. Kita masuk ke tag, ambil tag. Font tag-nya kita pakai yang Roboto Black Mas Bro ya. Roboto Black. Setelah kita masuk ke opacitas tadi Mas Bro, kita masuk ke spiral blur-nya. Spiral blur. Terus kita ambil kunci ya. Nah, di sini kita geser Mas Bro ya. Kita geser. Kuncinya udah ada di spiral blur. Tinggal kita geser per 1 detik kita geser. Satu kita ambil 1 detik, 1 detik kita geser. Terus kita tambahkan. Nah, di sininya kita rubah Mas Bro. Di sininya kita rubah. Ya, biar dia ini ya Mas Bro. Nah, biar ada pergeseran. Ya, tinggal seinginan kita Mas Bro. Keinginan kita Mas Bro ya. Geser lagi Mas Bro ya. 1 detik lagi kita geser. Ya. 1,8 Mas Bro. Kita geser. Terus kita tambahkan lagi Mas Bro. Kita tambahkan. Ini kita mainkan Mas Bro. Kita mainkan ya. Terus kita geser lagi Mas Bro. Kita geser lagi 1 detik Mas Bro ya. Jadi keinginan kita Mas Bro. Terus ini kita geser lagi Mas Bro ke sini. Nah, biar dia bermain Mas Bro ya. Geser ke sini. Geser lagi 1 detik lagi Mas Bro. Tambahkan. Geser lagi ya. Nah, kita turunkan ke sini Mas Bro. Kita turunkan. Tinggal kita mainkan semaunya kita Mas Bro ya. Nah, ini kita geser ke sini Mas Bro. Nah, tambahkan lagi 1 detik lagi Mas Bro. Terusnya kayak gitu Mas Bro. Turunkan sini, kita turunkan bisa. Contoh geseran sini Bro. Tambahkan. Geser lagi tambahkan ya, geser lagi tambah. Udah Mas Bro ya, langsung kita checklist, kita tes Mas Bro, kita tes sudah jalan kan ya. Nah, itu sudah jalan dia. Nah, itu udah jalan Mas Bro. Jalan dia ya. Nah, udah jalan. Nah, sekarang kalau kita mau nambahkan warna Mas Bro, kita tambahkan warna ya, kita masuk lagi ke lapisan Mas Bro. Masuk ke lapisan, terus tambahkan media, tambahkan latar warna hitam. Kita mau pakai warna apa? Warna hijau Mas Bro ya. Warna hijau. Kita pakai warna hijau centang. Terus kita tarik Mas Bro. Kita tarik. Set. Kita tarik full layarnya. Ya. Sudah. Terus kita tarik Mas Bro. Kita tarik durasinya. Nah, setelah kita tarik Mas Bro, ya, kita checklist, masuk lagi,
Terus kita masuk ke penyampuran Mas Bro ya, ke penyampuran, ambil hamparan. Nah, itu udah keluar Mas Bro. Kita checklist. Tuh, kita checklist Mas Bro. Nah, ini udah nih. Kita tes Mas Bro ya. Ya, tuh kita tes. Sudah masuk ya Mas Bro. Masuk ya Mas Bro ya. Kalau kita mau bikin dua warna Mas Bro, sekarang kita centang yang warna hijaunya Mas Bro, terus kita tarik ke atas Mas Bro, tarik ke atas. Nah, kita ambil setengah Mas Bro ya. Terus kita checklist, kita masuk ke lapisan, masuk media, terus masuk katal, ambil warna hitam. Sekarang kita lebarkan Mas Bro, kita ganti warna Mas Bro ya. Kita ganti warna, mau pakai warna merah itu terserah kita Mas Bro ya. Checklist, kita lebarkan Mas Bro, kita pulihkan layarnya, selesai ya. Kita masuk ke menyampur, terus hamparan, tarik durasi, pulkan durasinya Mas Bro ya, terus satu durasi, checklist, terus centang lagi Mas, kita tarik ke bawah Mas Bro ya, kita tarik ke bawah, tarik ke bawah Mas Bro ya, setengah ya. Checklist Mas Bro, checklist. Sekarang kita jalan Mas Bro ya. Ya. Nah, kalau dia mau pakai dua warna Mas Bro. Satu udah. Hasil Mas Bro ya. Oke Mas Bro. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga tutorial cara bikin tag ini, cara bikin tag bersinar ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTube sekalian. Kita ngambil dari media-media yang ada di Game Master Mas Bro ya. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.